Pamela atau Melissa? Hadirin sekalian, bagi memberkati majlis kita pada hari ini, marilah kita sama-sama mengaminkan doa yang akan dipimpin oleh Tuan Haji Muhammad Izzar Mibua. Majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami mendatangkan menzahirkan rasa kesyukuran atas semua ya Allah dan dengan limpah kurniamu dapatlah kami berkumpul pada pagi yang berbahagia ini bersama majlis amanat dan syarat mursal pamat tahun 2021. Ya Allah ya Karim, dengan limpah kurniamu juala kami bermohon semoga majlis ini dapat berlangsung dengan jayanya, diberkati dan sentiasa di bawah perlindungan Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Rabbal Alamin. Kami memohon agar pertemuan majlis ini dianugerahkan hidayah dan taufik agar urusan harian kami berjalan dengan lancar, berkali kejayaan dan keberkatan. Ya Allah ya Munzil al Barakah, kami dipertanggungjawabkan dengan amanah yang berat, maka anugerahkanlah kepada kami keupayaan dan kemampuan untuk melaksanakan amanah dan tanggungjawab tersebut. Jadikanlah majlis ini sentiasa mendapat petunjuk jalan yang diridhoi, serta hindarkanlah hati-hati kami dari sifat-sifat yang buruk yang boleh merusakkan keharmonian dan perpaduan. Ya Allah, selamatkanlah kami dan jauhkanlah kami dari penyakit COVID-19 ini, dan jadikanlah tahun ini tahun yang lebih aman dan tenteram. Semoga negara kami terus maju, lagi makmur, dan rakyat dapat hidup bersatu, bantu membantu di antara satu sama lain demi kesejahteraan bersama. Rabbana zalamna anfusana wa illa taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Tuan Haji Muhammad Izzar Mibua atas bacaan doa semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Yang berhormat Datuk Remy bin Umi, Ahli Lembaga Pengarang Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan FAMA. Yang berusaha Tuan Haji Pimpin Haji Wahid, Pengarang FAMA Negeri Sabah. Yang berusaha Tuan Sebastian Chiu, Imbalan Pengarang FAMA Negeri Sabah Bahagian Pembangunan dan Khidmat Pengurusan. Yang berusaha Tuan Jeffrey Akhtar, Timbalan Pengarah Kamar Negeri Sabah, Bahagian Operasi. Yang dihormati Ketua-Ketua Unit dan Pegawai-Pegawai FAMA Daerah serta rakan-rakan sekalian. Untuk memulakan ucapan, majlis mempersilakan yang berusaha Tuan Haji Pimpin Haji Wahid, Pengarah FAMA Negeri Sabah. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan. Atas ucapan alu-aluan sebentar. Para hadirin yang dihormati sekalian, marilah kita sama-sama mendengar dan menghayati amanat dan ucapan oleh yang berhormat Datuk Haji Remy bin Umi, Ahli Lembaga Pengarah Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan FAMA. Dengan penuh takzimnya, majlis mempersilakan.
Majelis Perakaban ucapkan setinggi tinggi penghargaan dan terima kasih kepada yang berhormat atas ucapan sebentar tadi. Seterusnya, sebelum yang berusaha Tuan Haji Pimpin Haji Wakil mengiringi yang berhormat Datuk untuk sesi jamuan dengan barang ini, Majlis menjemput yang berusaha Tuan Haji Pimpin Haji Wakil serta Tuan Sebastian Chiu dan Tuan Jeffrey Atta untuk mengiringi yang berhormat Datuk untuk sesi bergambar bersama-sama kaki tangan fama pada hari ini. Dengan itu, Majlis mempersilakan. Dengan selesainya sesi bergambar itu, dengan berakhir kesempatan majlis kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.